Halo guys, jumpa lagi dengan Encek Komandan guys. Kali ini kita akan kuliner ya guys. Ayam bakar ya, tapi ayam bakarnya berbeda ya guys. Katanya direbus baru di apa ya namanya, digoreng dibakar ya. Ayam panggang lah kayak gitulah jenisnya kayaknya ya. Tepatnya di Kroya guys, deket Taman Kota Kroya ya guys. Tempatnya di barat ya, barat Taman Kota ya. Ikuti Encek Komandan guys, jangan lupa like dan subscribe-nya di Ngapak City Official ya guys. Tetap di Ngapak City Official. Oke, kita jalan dulu. Ini nunggu, sambil nunggu istri dan keluarga ya guys. Ya. Krimis enaknya makan yang hangat ya. Kita nyoba ayam bakar ya. Ini request dari Bapak Jono ya, Bapak Kepala Ruang Melati RSUD Banyumas ya guys. Katanya suruh nyobain ayam bakar tempatnya di Kroya ya guys. Kita nyoba ke sana ya Yan. Iya. Kita nyoba ya, kayak apa rasanya ya. Katanya sih rame ya. Ya, kita coba yang lagi viral itu katanya yang di Kroya ya. Kita coba ya. Terus ingatkan kembali ya guys, ikuti protokol kesehatan ya guys. Jangan lupa pakai masker ya. Maskernya Mas Ian mana Ian? Oh iya, udah ya. Kita jalan-jalan ya dengan pakai masker ya. Jalan-jalan ke Kroya. Krimis-krimis, enaknya makan yang anget-anget ya, ayam bakar. Kita coba seperti apa rasanya ya, bikin ngider ya, kayaknya ya. Oke, okay. Nah, itu neneknya ya, udah siap-siap. Maskernya mana Nek? Ini. Oh iya, neneknya udah bawa masker. Lagi siap-siap. Maskernya mana, Bun? Masker? Iya, ini udah bawa. Oh iya, udah bawa ya. Oke, kita berangkat, guys. Cuacanya hujan. Cuacanya hujan, guys. Ya, ini gerimis, guys, di kaca nih. Gerimis, ya. Hujan-hujan, kita nyoba ya. Request dari Bapak Jono, ya. Ayam bakar Kroya. Jalan. Nungguin Mas Ian nutup gerbang. Bisa enggak, Yan? Ini gubuknya Encek Komandan, guys, ya. Oke. Krimis-krimis, guys, nih, guys, cuacanya ya. Krimis. Angin ya, Yan. Krimis, ya. Krimis. Ada mobil, guys. Mau ya? Baik. Oke, kita let's go. Ini lurus, kanan, kiri. Kiri. Kroya.
guys, 1 jam bersama NC Komandan guys, jangan bosan-bosan guys ya. Kita jalan-jalan ya, menikmati jalan-jalan sore guys. Kita coba ayam bakar. Ayam bakar apa ayam panggang? Ayam oyeng. Ayam bakar panggangnya ini berbeda ya, spesial.
Converno. Convero ya? Convereono. Wuling biasa sih, Wuling Converno biasa. Wuling RS. Mungkin menjelang operasi. Iya. Ada apa nih? Enggak tahu, ini macet cuy.
jalan terus tapi pada melanggar ya, melanggar lalu lintas guys. Ini lajur kiri kan ke sana ya, itu ke arah Kroya, harusnya jalan terus ini, tapi kan dipepet. Di sini nggak ada pos polisi sih, ya udah ya dibuntut, jadinya pada melanggar. Banjir sini guys, jalan sudah bisa terendam. Tuh udah nyampe sana. Kita nanti jangan lewat sini ya. Oke. Ya.
guys, sudah menenggelamkan sungai Kroya itu guys. Jembatannya sudah keluar ke sini nih. Mantap. Tiga hari aja Kroya hujan gede kayaknya tenggelam ya. Kayak drainase airnya nggak ada irigasi, ini negaranya nggak ada irigasi, aliran air yang buat buang ke arah sungai. Ada ya, ada setengah 0,5 deh.
banjir bagian pinggir. Maksudnya hujan 2 hari mungkin bisa tenggelam ya. Iya lah. Iya, motor kayak gitu tuh. Lokasinya ya mas, ini ayamnya, tuh ayam, ayam ada bebek ya mas. Oke, kita coba. Harganya nyampe berapaan mas? Saro satu beruntung buat bebek kayak gini mas? Ini 50. Ya, itu 50 ya. Murah guys, di sini guys.
Tepatnya di Kroye ya mas? Di dekat lapangan Kroye ya, alun-alun. Perempatan dekat lampu merah. Kalau dari timur ya kiri jalan, kalau dari barat kanan jalan ya, sebelum lampu merah. Nah, ini alun itu sama. Ini 45. Oh, bedanya apa sih mas? 45, 50 dari besar kecilnya. Mas. Oh, besar kecilnya ya. Kalau yang potongan kecil-kecil kayak gini 12.5 murah guys, itu untuk ukuran bebek guys. Kalau yang ayam mas, mulai dari yang berapa mas? Ayam goreng 25. Oh, ayam goreng 25, 30. Ya, ini ayam kampung beda. Ayam kampung ya, berapa gitu? Sekitar dari 35 sampai 45. 35 sampai 45 guys, murah guys, satu geluntung segitu guys. Ya, buat satu rumah ya cukup lah. Ini namanya apa mas di sini mas warungnya mas? Warung koplak. Warung koplak guys. Aduh, istilah koplak ya itu. Kenapa koplak mas? Kurang paham. Itu oh, kurang paham. Iya. Ini mau dipanggang ya. Itu barangnya guys. Nah, lumayan rame. Ini ada lesehan guys. Marvel. Hai. Bumbunya guys, baunya seger banget guys, bikin perut keroncong-keroncong guys. Tempatnya sederhana tapi harganya terjangkau guys ya. Mantap. Kalau yang ati-ati kayak gini berapa mas? Oh, ati bebek kayak itu ya? 3.000. Tuh murah guys, ati bebek 3.000 guys. Itu udah sama dipanggang. Tuh murah. Ini di warung koplak. Dengan mas siapa ini mas? Mas Rido. Mas Rido, ini yang punya asli? Rido Roma. Oh, Rido Roma ya? Itu kata ibunya Rido Roma ya bu? Masih keluarganya Roma Irama berarti ya mas? Bukan. Oh bukan ya. Oke guys, nih kita lihat proses pemanggangan ya. Mantep guys baunya guys. Maknyus. Ini pakai bumbu khusus enggak mas? Yang pasti ada. Oh, ada bumbu khususnya. Jadi, biar pasti lebih nyes-nyes ya. Apinya juga, aduh, mantep ya. Mau yang ayam apa bebek? Ayam. Ayam. Beli dua ya? Hah? Beli dua. Mau yang berapaan? Hah? Berapaan? Mau yang berapaan? Ada yang 50, ada yang 45. Yang 50-an ya? Yang harga tertinggi 50 ya mas? Yang bebeknya. Yang ayamnya? 45. Ayamnya harga tertinggi 45 guys. Itu ayam kampung. Oh ayam kampung ya? Kalau ayam boiler sama semua goreng bakar 30. Oh kalau yang boiler itu kata masnya 25 ya kalau digoreng ya. Kalau yang dibakar 30 guys. Murah guys. Ya. Pengen bebek? Bebek apa? Ayam? Ayam. Ayam ya? Berarti ayamnya mas, dua mas. Bakar apa pak? Dibakar semua. Yang ayam biasa apa ayam kampung? Yang kampung. Yang kampung mulai dari 35 goreng. Iya. 35, 40, 45. Kalau iya, goreng bakar berarti tambah 3.000. Iya, 50 ya berarti ya. Nah, berapa? Yang bakar berapa ayam kampung? Kalau dipanggang sekalian ya. 50 atau 45 berapa? Yang 50 ada, yang 45 ada. Yang 50 aja lah, yang itu 50 ya? Ya. Nih gede banget guys, itu untuk satu keluarga ya. Ini request dari Bapak Jono guys, ya kita laksanakan requestnya ya. Kita langsung review ke sini guys, jauh-jauh guys, ya.
ini 4.5. Iya. Oke. Nanti ya, Mas. Iya, oke. Sambil menunggu, guys, ya, sambil menunggu dibakar, guys. Kita duduk-duduk santai. Ya. Duduk-duduk santai, ya. Sambil menunggu bareng keluarga, guys, ya. Marvel. Itu anak saya, guys, ya. Yang paling ganteng, gantengnya kayak ayahnya. Nah, sambil nunggu. Menunggu. Baunya seger banget. Bikin perut keroncong-keroncong, guys. Mengingatkan kembali, guys, jangan lupa like dan subscribe-nya, guys, di Ngapak City Official, guys, ya. Ikuti konten NC Komandan, guys, ya. Jangan lupa, ya. Selalu bunyikan, ya, tombol loncengnya, guys, agar kalian dapat mengikuti perjalanan NC Komandan, ya, guys. Nih, bareng keluarga. Sudah mulai matang, guys, itu yang bebek panggangnya, ya, pesanan bapak-bapak itu. Baunya seger banget, Mas. Ini dengan Rido Roma, ya, yang ganteng prewoknya, guys. Udah berapa tahun, Mas, di sini, Mas? Baru 1 bulan. Oh, 1 bulan. Oh, iya. Yang udah lama di Kemranjin. Oh, di Kemranjin sebelah mana itu? Ada cabangnya juga, ya, berarti, ya? Iya. Yang sana yang awal di Kemranjin, dari stasiun ke utara. Stasiun ke utara, terus? Ya, ke utara nggak jauh lah. Ada masjid kiri jalan dari selatan itu. Namanya Masjid Al-Hilal. Oh, Masjid Al-Hilal, ya? Di kanan jalan dari selatan. Di kanan jalan, ya, berarti, ya? Baunya seger banget, guys, itu benar-benar bara asli, guys, bukan main-main, guys. Kalau kalian yang pakai ilmu debus, ya, bisa tangannya dimasukkan situ langsung dijamin, ya, Mas. Kayak Masnya itu tangannya masuk, ya, Mas, ya. Tuh, nggak panas, guys, tuh, padahal besinya yang dipegang, guys. Keturunan Limbat, ya, Mas, berarti, Mas. Butuhnya, Mas. Butuhnya itu kata ibunya, ya, Bu. Ibunya beli juga, Bu? Iya, dong. Oh, iya. Dari mana, Bu? Dari Temangsari. Oh, Temangsari. Ini bersama keluarga, ya? Bapak, satu keluarga semua itu, ya? Oh, iya. Saya ada paling bontot. Oh, ada paling bontot, ya. Iya. Nah, itu yang paling muda? Ponakan. Oh, ponakan. Oh, iya. Sama juga dari itu, sama. Sama. Tuh, guys. Ayo. Borong, guys. Borong, Mas. Ini kakak saya. Oh, itu kakaknya. Saya ini sebenarnya. Oh, iya. Borong, Mas. Anu bohong. Iya, nggak apa-apa, Bu. Bohong dikit, nggak masalah. Iya, betul. Tuh, mantap. Ini yang itu 45 itu udah pakai nasi belum, Mas? Apa belum. Nambah? Ya, belum, ya. Nanti masinya nambah. Berdua. Ya, nggak apa-apa. Tuh, mantap. Ini yang paling besar, guys. Ini benar-benar besar, guys. Ini ayam kampung. Ini mulai dari harga 25, 30, ya. Ini ada yang 45, ada yang 35 juga kok tadi, ya. Dan yang ini 3000-an, guys. Ati bebek, guys. Ini bebeknya. Ini lumayan. Ini bapaknya dari mana, Pak? Dari Maos, Mas. Oh, Maos, lu, ya. Jauh-jauh semua, guys. Ya. Biasanya makan di warung koknya. Oh, di sana, ya? Ya. Yang di Kemranjen, ya? Ya. Wah, ini pelanggan setia, guys. Dengan bapak siapa, Pak? Pak Supri. Oh, Pak Supri, guys. Ya. Mantap tuh hasilnya, guys. Wah, bener-bener menggiurkan. Ya, creamy banget itu. Lama, guys, baunya benar-benar sedap, ya, baunya sedap banget. Anaknya lagi mainan sendiri, ya. Sambil menunggu, ya, kita mainan.
Mati cilu. Anaknya guys. Anak saya ya. Tempatnya lumayan ya guys, ada lesehan guys. Duduk di sini. Sambil menunggu matang proses pemanggangan. Ini cabang yang kedua ternyata guys. Cabang yang pertama ada di Wijan kata masnya ya. Stasiun nama tadi ya, stasiun Wijan. Kita belum pernah ke sana ya. Ini deh baru request ya, kita langsung ke sini. Tapi enak, bagus. Bagus ya. Dagingnya besar. Anaknya lagi mainan, udah mulai petek ya. Halo gitu. Hai. Gimana kayaknya? Enggak mau, biasanya pinter. Hai gitu. Hai. Dadah. Tunggu guys ya. Ini terima kasih ya telah dibikinkan baju chambernya ya. Ya, ngapak situ official guys. Ini lumayan lah. Bisa dipakai buat penghangat badan. Guys, jalan ya, lampu merah sih. Ini proses pemanggangannya. Benar-benar mantap. Biasanya habis berapa ayam mas sehari, dalam sehari mas? Gak mesti mas. Gak mesti lah. Tapi ya 20-40 ya, udah lumayan itu ya. Banyak. Kalau yang di pusatnya lebih banyak lagi ya, lebih rame ya. Kita belum nyoba yang di sana ya. Ini juga baru request ya, suruh kesini kita nyoba. Ini tepat di lampu merah guys ya, sebelah kanannya persis ini di apa tadi namanya ya mas? Perempatan Proyak. Perempatan Ngasem. Perempatan Ngasem, iya, ini dekat alun-alun Kroya, Taman Kota. Baunya bikin perut keroncong-keroncong guys. Barang artis Abang Ridho ya. Ya bang, karena kan mau jalan tuh wawancaranya. Oh iya, ya nggak apa-apa ini kan mewakili. Kan biar lebih jelas. Tapi maksudnya stay di pemeranjen itu kalau sore jam 5. Besok kita review yang di sana ya. Kapan-kapan, lain waktu. Tempatnya gampang mas?
pinggir jalan Pak, gimana ya, di sana? Jalan sama aja. Ini lah jalan raya besar kalau ini kak, di situ kan juga. Iya. Tuh baranya benar-benar mantep. Bumbunya mantep. Bumbunya mantep guys. Itu dipanggang lagi berarti ya mas? Tuh, udah tadi udah diolesin bumbu, sekarang bumbu lagi benar-benar buket ya. Mantep. Ini daerah ini ya lumayan ramai, lumayan buat duduk guys, lesehan. Tempatnya lebih lebar sana Pak, sama? Sama. Hampir sama ya. Tapi kalau sana lebih sedikit. Sedikit ya di rumah lah. Tapi udah di sewain Pak. Kan pelong-pelongan kelihatan yeah. Kalau makan kan malah lebih nyentrik mas. Lesehan kayak di Jogja-Jogja kayak gitu kan di sana ya, sama lesehan tapi itu apa? Lebih privasi ya. Ya kelihatan lah kalau yeah. Baunya benar-benar sedap guys, dagingnya benar-benar empuk itu ya mas, berarti ya mas direbus dulu sih ya, jadi pas proses pengerebusannya itu bumbunya di itu apa enggak, apa cuman direbus dulu baru nanti kalau itu bumbu bumbunya masih berapa waktu ini enggak yeah. Apa yang rebus itu ada orangnya. Berarti pakai bumbu khusus lah ya, yang penting ya intinya ya. Tuh, bikin enak guys. Udah pengen nyantap itu ayam. Dioles-oles guys. Oles-oles guys. Benar celing. Ini termasuknya murah guys ya, udah dipanggangin ya, tinggal dimakan. Kalau yang potongan kecil-kecil ini lah pakai nasi ya mas? Oh belum juga. Kalau pakai nasi nambah 2000 ya. Itu kalau pakai nasi nambah cuman 2000 guys, bayangkan guys, murah guys, ayamnya gede banget kayak gitu ya, mantap. Kenapa? Kenyangan ya. Minum teh terus minum bir. Mestinya guys. Sambil nunggu masnya ya. Ini guys hasilnya guys. Ya. Benar-benar mantep guys tuh. Tuh. Mantap banget guys. Ya. Ini ayam kampung guys. Gede banget nih, puas banget nih. Ini ayam kampung. Ini ada tempat cuci tangannya. Cuci tangan bukan diminum ya. Nanti salah diminum. Diminum boleh aja sih. Mas udah mikir sih Om. Oh iya. Pindah sana yuk biar romber. Minta tolong ya Mas dipindahin sana ya. Pindah tempat yuk. Bentar nih Bu. Nah ini makannya guys. Udah tempat main bareng guys. Seru. Mantap. Ini sama ibu siapa, Bu? Ini sama lah.
ibu ampun namanya. Oke, makan. Seger. Mantap. Seger nang donat. Oh iya. Ini makan langsung. Ya, makan langsung. Coba dimakan. Seperti apa rasanya? Enak? Yan, makan Yan, coba Yan. Oh. Enak enggak? Ini Nek. Mati. Coba Nek dicicipin Nek. Enak enggak Nek? Enak. Gue belum dimakan enak. Coba dulu. Ini ayam semua. Katanya ini requestnya ayam. Kalau bebek nanti bungkus bebek. Ayam baiklah. Ada korang apa kalau bebeknya? Ira. Nenek ngeduyan bebek? Iya. Waduh. Itu sambelnya guys. Ini dicoba ditumil. Enak enggak Yan? Enak. Coba dimakan. Ditumil ya seperti ini. Enak. Enak apa? Enak. Nenek coba Nek dimakan Nek. Panas ya. Tuh mantep tuh. Panas. Panas. Pedes enggak? Oke guys, makan dulu guys, enceng komandan guys, nyicipin ayam bakar ya, yang spesial. Mari kita makan guys, makan dulu. Ini guys, ayamnya guys, kita coba. Mantap, bumbunya pas guys. Coba. Hatinya lembut ya. Lembut banget guys. Tulangnya guys. Enak? Enak? Enak. Gratis kok, gratis kok. Oh iya ya. Yeah.
Fel? Enak nggak Fel? Mantap. Ini satu. Beruntung habis sama aku bisa nih. Dibungkus ya. Demikian petualangan NC Komandan guys ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel official ya. Ikuti NC Komandan selanjutnya guys. Tetap di Ngapak City Official.